Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Madianto. Kali ini kita akan membahas tentang untung rugi investasi emas. Pamer emas kian berkilau, khususnya ketika situasi ekonomi tidak menentu. Bagi kami yang tertarik, simaklah untung rugi investasi emas berikut ini. Investor dapat berinvestasi emas melalui dana yang diperdagangkan di bursa. Membeli saham di penambang emas atau membeli produk fisik. Meskipun emas tidak lagi mendukung dolar Amerika Serikat atau mata uang dunia lainnya, tetapi emas masih memiliki arti penting bagi masyarakat saat ini. Intinya, emas masih memegang penting bagi ekonomi global. Seiring berkembangnya teknologi, proses pembelian emas pun kian mudah. Selain membeli langsung di Antam dan Pegadaian, investasi emas juga tersedia di platform digital seperti e-commerce, marketplace reksadana, dan lainnya. Berikut sejumlah keuntungan dan kerugian investasi emas yang dilansir dari Investopedia. Keuntungan investasi emas. Yang pertama, emas mempertahankan kekayaan. Alasan pentingnya emas dalam ekonomi modern berpusat pada fakta bahwa emas telah berhasil melestarikan kekayaan selama ribuan generasi. Kedua, emas lebih aman terhadap nilai dolar. Gagasan bahwa emas mempertahankan kekayaan bahkan lebih penting dalam lingkungan ekonomi ketika investor dihadapkan pada penurunan dolar Amerika Serikat dan kenaikan inflasi. Secara historis, emas telah berfungsi sebagai pelindung nilai terhadap kedua skenario ini. Meningkatnya inflasi, emas biasanya terapresiasi. Ketika investor menyadari bahwa uangnya kehilangan nilai, mereka akan mulai memposisikan investasinya dalam aset yang keras yang secara tradisional mempertahankan nilainya. Ketiga, emas sebagai aset pelindung. Keadaan kritis seperti pandemi merupakan realitas lain dari lingkungan ekonomi modern. Untuk alasan ini, investor biasanya melihat emas sebagai tempat yang aman selama masa ketidakpastian politik dan ekonomi. Selama periode ketidakpastian ini, investor yang memegang emas berhasil melindungi kekayaan mereka dan dalam beberapa kasus, bahkan menggunakan komoditas ini untuk melarikan diri dari semua kekacauan. Akibatnya, setiap kali ada berita yang mengisyaratkan beberapa jenis ketidakpastian ekonomi global, maka investor akan sering membeli emas sebagai tempat yang aman. Keempat, emas sebagai diversifikasi investasi. Secara umum, emas dipandang sebagai investasi diversifikasi. Jelas bahwa emas secara historis berfungsi sebagai investasi yang dapat menambah komponen diversifikasi ke portofoliomu. Terlepas dari apakah kamu khawatir tentang inflasi, penurunan nilai dolar Amerika, atau bahkan melindungi kekayaanmu. Kelima, emas bisa dicairkan dengan mudah. Keuntungan investasi emas selanjutnya yaitu mudah dicairkan. Berbeda dengan investasi lain seperti saham, emas bisa dicairkan setiap saat. Kalau tidak ingin menjual, kamu menggadaikan emas di Pegadaian. Karena itu, investasi emas memberikan keleluasaan bagi para investor untuk mencairkan harta mereka kapanpun dengan cara yang mudah. Berikut adalah kerugian investasi emas. Yang pertama, emas bisa hilang. Ada keuntungan dan kerugian untuk setiap investasi. Kamu mungkin saja kehilangan emas yang kamu miliki karena diambil oleh maling yang memasuki rumahmu. Karena itu, kalau kamu ogah memegang emas fisik, maka membeli saham di perusahaan pertambangan emas bisa menjadi alternatif yang lebih aman. Tapi kalau kamu yakin emas bisa menjadi taruhan yang aman melawan inflasi, maka berinvestasi dalam koin, emas batangan atau perhiasan adalah jalan yang bisa kamu ambil menuju kemakmuran berbasis emas. Kedua, nilai buyback rendah. Investasi emas dalam bentuk koin atau emas batangan disebut tidak menguntungkan bagi para investor. Pasalnya nilai yang ditawarkan terus berkurang setiap kali kamu menawarkannya. Selain itu, bank juga tidak mau membeli kembali koin atau emas batangan yang sudah pernah dijual. Ketiga, harga fluktuatif. Tidak banyak orang yang tahu bahwa harga emas di pasar ditetapkan oleh pasar internasional. Karena itu, setiap kejadian atau keputusan oleh The Fed atau organisasi dunia lain akan membuat harga emas naik dan turun. Perlu diketahui, nilai tukar dolar Amerika Serikat memegang penting dalam fluktuasi harga emas. Itulah tadi keuntungan dan kerugian investasi emas. Semoga ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.